Langsung yuk, ini dia bintang Emon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Bintang. Gue dari Kalideres. Dejek mana Dejek? Boleh tepuk tangan? Persija Jakarta, Macan Kemayoran, betul? Gue dulu penasaran, kenapa yang dipilih Kemayoran? Dari sekian banyak daerah di Jakarta, kenapa yang dipilih Kemayoran coba? Ya karena yang pantas disandingin nama Macan ya Kemayoran. Coba kita ganti daerah lain ya. Persija, Macan Kebon Kacang. Coba itu Macan ngapain di Kebon Kacang, ha? Bikin pilus, ha? Agak serem kan emang Macan Kemayoran. Bagusnya gitu sih. Alhamdulillah gue ya benar gue alumni Suca 3. Dan setelah gue lulus dari Suca 3, followers Instagram gue bis nambah. Sekarang jadi 2000. Sisanya, lebihnya banyak. Dan karena followers banyak ini, kolom DM gue itu jadi random. Saking banyak yang ngefollow jadi random gitu. Gue suka nerima DM aneh-aneh. Gue pernah di DM sama Naruto. Serius, serius nama Instagram. Naruto asli, asli. Naruto asli, oke. Dia nge-DM kan, gue buka gak ada huruf satupun. Adanya emoticon angin. Oh, gue diserang. Oh, rasengan, oke. Udah habis itu gue balas pakai emoticon itu. Biarin. Habis itu dibalas lagi sama dia pakai emoticon air. Oh, disiram. Oh, oke. Boleh, boleh juga. Gue ini ya, gue mau curhat sedikit. Selama 22 tahun hidup gue tuh gak pernah pacaran. Serius. Gue deket cewek tuh gak pernah, jadi gue ngalamin hal-hal romantis tuh. Gak pernah gue. Galau tuh, ih anti. Bener, gue ngeliat orang galau tuh, ya Allah apaan sih, lemah banget sih lu. Lemah banget. Gue punya teman sih tadi sekolah preman. Keker badannya gede gitu. Pas galau, ya Allah kayak orang donor darah. Lemes banget. Sampai akhirnya 2 bulan setelah itu gue ngalamin. Gue ngedeketin cewek kan. Gua chat-chat. Sampai 4 hari gak dibales. Ya namanya masih suka kan positive thinking aja ya. Siapa tahu jempolnya copot. Biarin aja. 2 minggu setelah itu, dia upload foto sama cowok lain. Foto berdua. Chatnya mana fotonya pakai pose, lagi pakai pose begini nih. Tapi yang cowoknya begini juga. Jadi searah. Wah. Gua habis lihat foto itu saya tahu gua trauma gua sama simbol love tuh. Wah, enggak bisa gua ngelihat love-love gitu tuh. Gua ke WC pinggir jalan gayung-gayung love. Enggak usah cebok, enggak usah. Bisa gua. Kering nanti kering, enggak usah. Kletek bisa nanti. Gue ke Jogja dapat baju I love Jogja. Bang yang langsung I Jogja ada gak? Ya kalau gak ada love-nya gak ada artinya. Saya juga gak ada artinya pak. Wah marah-marah. Gue wah, udah habis itu tuh hal-hal romantis mental dari kepala gue tuh. Gak bisa gue ngeliat orang romantis pacaran tuh benci gue. Bener kayak ini deh. Orang-orang yang pacaran nih cewek sama cowok suka upload screenshot chattingan sama pacarnya. Biasanya cewek yang upload. Jadi chatnya gini biasanya. Cowoknya ngechat, sayang kamu jangan lupa makan. Cuci muka, cuci kaki, tidur.
terus sama ceweknya gak dibales. Tapi apa di screenshot terus diupload ke Instagram. Pakai emot pakai caption, "Ih, si bawel ribet." Ya elu yang ribet. Lapan itu chat tinggal dibales. Kasih jempol kuning beres itu. Ini diupload ke Instagram, mana lu tahu enggak sih foto cowoknya disensor pakai emot api? Apaan? Pacar lu obor. Gua oset dah, gua lihat puisi-puisi yang di sosmed enggak bisa Firsa Besari, tahu lu Firsa Besari? Emang tuh dia tuh. Kesel banget. Biasa yang puisinya gini-gini nih. Pagi ini kopiku tercipta dari pahitnya masa lalu dan manisnya dirimu kini. Ini maksud gue, lihat kan tuh anak-anak indie tuh kalau bikin puisi kayak kopa kopi mulu gitu. Kayak kagak pernah minum yang lain. Penbet gue tegur, "Bang, lu kagak pernah minum al-" Puisi yang lain juga yang gini, "Langit ini meneteskan air matanya karena kepergianmu." Ya itu gerimis. Mau pacar lu pergi, mau diem aja, kalau gerimis ya gerimis. Kecuali pacar lu bawang hujan. "Bunga ini mekar karena senyumanmu, karena gua tanem. Ini pohon gua ini. Mau pacar lu senyum sampai kuping kayak Venom, kalau enggak gua tanem biji." Sekian dari gua Bintang. Oke, Emon, keren banget. Thank you banget. Terima kasih untuk Emon. Terima kasih. Happy birthday.